Halo teman-teman, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel saya di video yang terbaru. Hari ini saya senang sekali karena sekarang di kota Bandung sudah ada Honda All New CR-V yang sudah didisplaykan di sebuah pameran. Ini desainnya tuh sangat mempesona sekali. Jadi kalau dari depan bisa dilihat, ini desainnya sudah sangat futuristik. Pertama ini kromnya gede banget dan warnanya sudah hitam, kelihatan lebih stylish. Dan untuk lampu depannya, headlampnya sudah tipis, seperti mata gitu ya, keren banget. Ini desainnya unik. Jadi hari ini saya akan nge-review mobil ini, baik eksterior dan interiornya. Sekarang saya akan mulai dari segi eksteriornya dulu. Nah, kalau dari samping ini kelihatan gayanya tuh lebih seperti tajam-tajam gitu. Cakep banget. Gagah gitu. Oke, kemudian untuk bannya, velgnya sudah hitam dan ada warna putih-putihnya. Jadi ini benar-benar kerasa modern, seperti mobil masa depan. Oh, ini sepertinya juga ada lampu ini. Mungkin lampu sen, jadi akan ikut menyala. Oke, sekarang saya akan melihat sebelah kirinya, sebelah kanannya, maaf. Jadi ini desainnya kerasa lebih simple, namun fitur-fiturnya pasti lebih banyak dan lebih canggih. Itu dia antena sirip hue-nya. Sekarang saya akan melihat bagian belakangnya. Jadi untuk bagian belakangnya masih ada unsur-unsur CR-V yang zaman dulu, tahun 2013, tahun 2015. Mungkin kalian sudah familiar bentuk-bentuknya, layoutnya. Nah, di sini juga masih ada unsur-unsur itu. Namun ini untuk lampunya sudah beda, lampu belakangnya. Dan untuk desainnya ini lebih polos. Di sini bisa kelihatan ini tipenya VTEC Turbo. VTEC itu mesin Honda yang sangat terkenal, terkemuka, terkenal karena kekencangannya dan reliabilitasnya. Dan juga ini yang turbo. Knalpotnya juga bagus, ada dua. Ya, keren sekali bagasinya saja. Oke teman-teman, itu saja untuk bagian eksteriornya. Impresi saya positif banget, sangat terkesan banget. Jadi sekarang waktunya saya masuk ke dalamnya dan saya akan mengulas bagian interiornya. Oke, mari. Oke teman-teman, saya langsung saja buka pintunya. Saya akan masuk dan saya akan menilai dan mereview bagian interiornya. Wow, kelihatannya eksklusif banget, premium dan mewah. Ini ada bunyinya juga bagus banget. Oke, pertama kesan saya ini positif banget. Saya sangat terimpresi banget. Jadi ini pertama bisa saya nilai ini untuk bagian setirnya sangat sporty. Dari sudutnya tuh gimana, keren gitu rasanya. Ini juga di bagian setirnya ada krom-kromnya. Ini juga tombol-tombolnya lengkap sekali. Oke, ini dia speedometernya. Jadi sudah yang full digital. Tapi sepertinya ini kelihatannya ada 3 panel. Di kiri, tengah, dan kanan. Pasti tengah itu untuk kecepatan dan lain-lain. Oke, sekarang saya beralih ke bagian tengahnya. Jujurnya, menurut saya untuk head unitnya ini seperti HR-V, seperti HR-V, ada kemiripan. Dan untuk AC-nya pun, kalau untuk layoutnya, desainnya mirip seperti HR-V.
Jadi Honda itu cenderung menempatkan sistem AC-nya tuh di tengah-tengah sini, ventilasinya. Namun yang pasti ini berbeda. Nah, di sini ada desain-desainnya. Seperti ada pola-polanya, ada ornamennya, ini unik. Bentuknya ini apa? Persegi 8, oktagon atau heksagon itu ya. Jadi ini kelihatan seperti futuristik gitu. Untuk tombol hazard ada di tengah. Kemudian di bawahnya ada AC. Ini semuanya pasti sudah digital, bukan hanya di panel sininya, tetapi di dalam lingkarannya saja pasti ada panelnya juga. Mungkin ini untuk menunjukkan suhu dan kecepatan anginnya. Oke. Nah, di sini sudah bisa kelihatan, di sini sudah ada fitur wireless charging untuk di sebelah sini. Dan mungkin di sebelah kiri ini untuk penyimpanan barang-barang lainnya. Misalnya dompet, kartu tol, kunci rumah, kunci mobil, dan lain-lain. Tapi jangan khawatir kalau misalnya handphone kalian tidak memiliki fitur wireless charging, bisa saja menggunakan USB plug tipe A atau tipe C dan dicolokkan ke sini atau ke sini untuk ngecharge. Atau ini juga bisa ditempelkan dengan fitur-fitur lainnya. Colokan plug gitu misalnya. Oke. Untuk shifting gear-nya atau perseterannya ini juga bentuknya enak. Bahkan menurut saya ini salah satu desainnya paling bagus. Jadi desainnya tuh slim gitu, tipis banget. Nah, ini kerasa lebih ringan pastinya, lebih enteng. Pasti lebih fleksibel. Ini pastinya ini apa? Tipe Matic, R mundur, N netral, D drive, S subtract. Untuk mungkin untuk tanjakan. Jadi ini seperti gigi rendah atau gigi tinggi juga bisa. Ini juga ada mode untuk turunan agar lebih aman. Econ ini kalau di Honda ini seperti fitur atau mode hemat, seperti Eco gitu. Untuk rem tangan ini sudah yang elektrik. Ditarik itu kalau udah ditarik akan muncul warna merah, dan untuk menonaktifkannya tinggal ditekan saja. Ini saya suka sekali fitur electric parking brake. Kemudian untuk brake hold ini, jadi ini biasanya sudah termasuk di semua mobil-mobil baru. Rata-rata mobil MPV SUV yang baru-baru tahun 2021 ke atas pasti memiliki fitur brake hold. Jadi gunanya ini ditekan saja, diaktifkan. Nah, jadi kalau misalnya terjebak di lampu merah, si pengemudi hanya perlu injak rem saja sekali dan langsung aktif. Nanti biasanya di speedometernya akan muncul simbol auto hold-nya. Dan langsung mobil itu sudah dalam keadaan berhenti. Tidak perlu rem atau rem tangan. Dan kalau mau maju tinggal tekan gas saja. Tet, gitu. Langsung maju. Itu jadi nyaman banget. Oke, itu saja untuk bagian tengahnya. Dan kembali ke bagian setirnya. Di sini bisa kelihatan ini ada namanya smart atau adaptive cruise control, bisa kelihatan. Jadi kalau diaktifkan ini, mobil akan dengan otomatis mengikuti kecepatannya mobil yang ada di depannya, misalnya di jalan tol dan lain-lain. Jadi pasti pengemudi tidak perlu kakinya selalu harus nginjek pedal gas gitu, gak usah tekan gas. Dan langsung kecepatan mobil ini pun akan adaptasi, jadi menyesuaikan dengan kendaraan yang ada di depannya. Jadi ini untuk pergi-pergi jarak jauh pasti rasanya sudah mantap banget. Oke, sekarang kita lihat bagian tengah. Ini ada seperti penyimpanan, ada seperti locker kecil. Dan ini untuk tombol untuk sunroof. Oh iya, untuk sunroofnya seperti ini teman-teman. Saya lupa kasih lihat pada kalian pada awalnya. Jadi ini tuh bukan hanya sunroof saja, tapi bisa dibuka. Jadi ini enak banget ya. Sunroof itu sebuah fitur yang paling diidamkan dan yang paling diinginkan di sebuah mobil. Langsung udah otomatis terasa mobil mewah gitu. Lampunya juga ini udah bagus, sudah langsung LED. Ini tipenya ditekan. Oke, seperti itu. Nah, jadi ini roof tombolnya di sini kalau mau dibuka sepenuhnya. Bisa dibukanya gini. Ya. Coba kita lihat sun shield-nya. Oke, seperti ini. Tidak ada lampu, tapi nggak apa-apa.
Dan saya bilang, ini sama HR-V jauh lebih unggul CR-V dari desain, dari kenyamanan, baik eksterior dan interior pun CR-V ini lebih menggiurkan, lebih bagus gitu semuanya. Emang CR-V ini legenda banget di merek Honda. Dari dulu pasti kalau inovasi itu paling bagus dari Honda itu adalah CR-V. Ini merupakan SUV pertama. Baru tahun lalu beli. Pertama bisa. Bisa tuh. Bisa, ya? Tapi berapa? Namanya berapa? Namanya berapa? Hybrid atau yang oh, hybrid atau merah? Oke teman-teman, itu saja untuk bagian depannya. Sekarang saya akan ke belakang dan kasih lihat kepada kalian bagian belakang, tengah dan belakangnya. Mari. Oh, ini sepertinya lebih sempit. Gak apa-apa. Yang putih. Jadi di tengah-tengahnya sini ada ventilasi untuk AC-nya. Jadi untuk mengatur kebesaran anginnya. Ini rasanya smooth sekali, bagus banget, rapi. Ada plug USB juga, bisa buat nge-charge handphone. Nah, dari tengah-tengah sini bisa kelihatan betapa bagusnya interior depannya. Untuk joknya juga bagus banget, rasanya seperti kulit. Dan untuk AC-nya ini seperti Innova, jadi ya ini tuh tipenya AC belakang yang letaknya di samping. Seperti Innova Zenix dan seperti Toyota Alphard atau Velfire. Mengapa di samping? Karena ini ada sunroofnya. Oke, saya akan sekarang lihat sebelah sininya agar saya bisa duduk, tadi sempit banget. Ya, jadi seperti yang saya bilang tadi, ini joknya juga bagus banget. Seperti jok kulit, atau emang ini kulit ya. Oke, jadi para pemirsa, saya sudah kasih lihat kepada kalian semuanya. Untuk bagian eksterior sudah, dan sekarang bagian interiornya. Nah, mobil sebagus ini tuh dijual dengan harga yang sangat fantastis. Di harga 700 jutaan. Jadi ini bisa dibilang 200 juta lebih mahal dibanding HR-V. Dan ini tuh yang tipe turbo. Jadi CR-V 1500cc yang turbo, harganya 700 juta. Namun kalau ingin lebih mantap lagi, ada juga tipe yang hybrid. Jadi seperti ini percis, namun ya seperti namanya hybrid, jadi setengah bensin setengah baterai. Dan itu harganya 800 juta. Nah, ini dia untuk baris belakangnya. Ya. Ini untuk row ketiga dan sana itu bagasinya. Tentunya barisan ketiga bisa dilipat. Ini untuk lampunya. Nah, saya senang sekali dari merek Honda itu adalah ini. Tipe lampunya itu bisa ditekan gitu. Seperti touchscreen di handphone, ini unik banget. Ya, seperti ini. HR-V pun sudah punya lampu seperti ini. Ya, teman-teman, itu saja untuk video kali ini, teman-teman. Terima kasih sudah menonton sampai pada akhirnya, oke? Saya akhiri videonya. Oke, teman-teman, sekilas itu saja untuk video hari ini. Saya sudah mengulas mobil Honda All New CR-V. Teman-teman, bila kalian menyukai video ini, mohon jangan lupa untuk like, berilah jempol video ini, dan share, bagikanlah video ini ke teman-teman, rekan, keluarga, kerabat kalian semua yang menyukai konten-konten tentang otomotif, tentang mobil baru, tentang mobil SUV, MPV, mobil-mobil keren, mobil-mobil tahun 2023, dan tentunya mobil-mobil dari merek Honda. Dan teman-teman, bila kalian ingin mendukung channel saya ini agar berkembang, mohon dukunglah dengan mensubscribe ke channel ini, dan nyalakanlah lonceng tombol notifikasinya agar dinotifikasikan untuk setiap upload-upload baru lainnya. Sekian teman-teman untuk dari video kali ini. Sampai jumpa, ketemu lagi di video mobil selanjutnya. Stay tune selalu. Jangan lupa untuk nonton juga video-video lainnya.
Terima kasih teman-teman. Ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih. Salam sehat. Peace. Bye.